Sudah berbulan-bulan, konflik Rusia-Ukraina tidak juga selesai. Kedua belah pihak jatuh ke dalam gesekan yang tiada ujungnya. Di satu sisi, Rusia memiliki armada tempur super banyak. Tapi bagi Ukraina sendiri, menyerah bukanlah pilihan, pasokan senjata yang tidak berhenti menjadi tumpuan bagi mereka. Nah, melihat itu, Time menilai bahwa pasokan senjata adalah kunci kemenangan bagi kedua belah pihak. Ukraina tetap bisa menghadapi kekuatan besar Rusia dengan transfer senjatanya, sedangkan Rusia harus menghentikan pasokan itu untuk memenangkan perang. Time menekankan, jika Rusia ingin segera memenangkan perang, pastikan Ukraina tidak lagi menerima pasokan senjata. Dengan bantuan senjata, Ukraina setidaknya mampu mencegah serangan Rusia. Dikabarkan, Ukraina mampu menahan kemajuan Rusia di sekitar Kyiv, Kharkiv, dan beberapa kota lainnya, dan Rusia perlu menghentikan ini dengan serangan udara ke darat dalam skala besar. Serangan jenis ini hanya bisa dilakukan oleh platform besar, seperti pesawat pengebom atau bomber. Dikatakan, bahkan tentara paling kuat tidak mampu menahan serangan udara berskala besar ini. Tetapi anehnya, sejauh ini Rusia tidak mengerahkan pesawat bombernya. Mengutip Defense View, Rusia memiliki 3 jenis bomber berbeda, yaitu Tu-22M3 Backfire C, Tu-95 Mega Siemens BRH, dan Tu-160 Blackjack. Menurut data hingga akhir tahun 2021, Angkatan Udara Rusia memiliki 123 pembom strategis. Di antaranya 15 Tu-160 aktif, 66 Tu-22M3 aktif, Tu-95M aktif 42. Jumlah itu hanya kurang 18 unit dari bomber yang dimiliki Amerika Serikat, dan perlu diketahui, hanya sedikit sekali negara yang memiliki bomber strategis. Dengan itu semua, Rusia dapat mengincar beberapa fasilitas vital Ukraina, seperti pabrikan senjata, pabrik perbaikan, pasokan bahan bakar, lapangan terbang, kereta api, dan jika semua itu hancur, pasokan senjata Ukraina akan terhenti, dan kemenangan sudah ada di depan mata. Melihat itu semua, mengapa Rusia belum juga mengerahkan bomber perkasanya? Pertama adalah soal biaya penggunaan pesawat bomber itu sendiri. Contoh Tu-160 yang menghabiskan $60.000 hanya sekali terbang, dan bomber lainnya, Tu-95M dan Tu-22M3 juga dipercaya menghabiskan puluhan ribu dolar per jamnya. Memang, biaya tinggi itu menjamin daya rusak yang besar pula. Dan benar, seharusnya dalam perang intinya adalah meraih kemenangan. Seharusnya Rusia bisa mengkesampingkan masalah biaya ini dulu. Tapi dari sudut pandang ini, kita meneruskan persoalan biaya bomber Rusia. Rusia saat ini juga melancarkan serangan bomber strategis dengan rudal jelajahnya. Bedanya, serangan ini dilakukan dari darat maupun kapal perang. Dan dua platform ini jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pesawat bomber macam Tu-160. Serangan ini faktanya membawa kemajuan bagi Rusia di beberapa kesempatan. Melihat itu, Rusia merasa tidak perlu untuk melancarkan serangan dengan pesawat pengebom. Alasan kedua adalah fakta bahwa Rusia belum memperoleh superioritas udara. Saat ini, jet-jet tempur Ukraina memiliki kekuatan yang mampu melawan Rusia. Setelah menerima sejumlah upgrade dan rudal canggih dari Barat, serangan jet tempur Ukraina menjadi lebih mematikan dari sebelumnya. Sebagai contoh MiG-29 Ukraina yang mengalami peningkatan, MiG-29 Ukraina saat ini mampu menembakkan rudal AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missile, HARM, buatan AS. Rudal itu sendiri digunakan untuk Suppression of Enemy Air Defense, Destruction of Enemy Air Pertahanan, SEADDEAD. Rudal yang digunakan Ukraina untuk menghancurkan jaringan pertahanan udara Rusia. Mengutip Defense Security Asia, rudal anti-radiasi AGM-88 HARM ini dapat mencapai target sejauh 150 km. MiG-29 sendiri memerlukan beberapa modifikasi untuk dapat menggunakan rudal buatan Barat. Untuk itu, para insinyur Ukraina bekerja sama dengan para ahli AS untuk meningkatkan performa MiG-29. Keberhasilan integrasi rudal Barat ke platform tempur Ukraina berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Rusia. DOT dan Departemen Pertahanan AS akan mengirim lebih banyak rudal itu ke sana, terang juru bicara Pentagon.
Para pilot Ukraina sendiri menggunakan rudal HARM ini di wilayah Donbas di Ukraina Timur yang kini dikuasai Rusia. Menurut pejabat senior militer Ukraina, militer Rusia menciptakan jaringan sistem pertahanan udara yang efektif di sana, sehingga menyulitkan jet tempur Ukraina untuk beroperasi. Bahkan pertahanan Rusia itu juga menyebabkan kegagalan bagi drone serang Bayraktar TB2 yang telah menjadi pahlawan di awal perang. Oleh sebab itu, AS mengirim senjata khusus untuk menghadapi sistem pertahanan Rusia yang kokoh. Bahkan bomber Tu-160 kesulitan menghadapi jet-jet tempur Ukraina. Meskipun bomber Rusia ini berkecepatan Mach 2, tapi dia tidak memiliki fitur siluman, hingga dapat menjadi sasaran empuk bagi sistem pertahanan udara Ukraina. Terlebih, Rusia saat ini hanya memiliki 14 bomber Tu-160. Melihat dari kondisi perang dan ketersediaannya, sangat berat untuk menggunakan pesawat bombernya dalam perang kali ini.